Jika kalian sudah mendapatkan SIN 5 hati hantu Joko, maka kalian akan mendapatkan satu barang bukti dan satu biji aneh. Buat kalian yang bingung, sebenarnya biji aneh ini buat apa, dan apa fungsinya, ternyata biji aneh ini bisa kita tanam di belakang rumah. Harus ditanam di pot yang kotak ya. Hari pertama. Hari kedua. Hari ketiga. Hari keempat. Hari kelima. Hari keenam. Hari ketujuh. Hari kedelapan. Hari ke-9. Hari ke-10. Hari ke-11. Hari ke-12. Hari ke-13. Hari ke-14. Hari ke-15. Hari ke-16. Hari ke-17. Hari ke-18. Hari ke-19. Hari ke-20. Hari ke-21. Hari ke-22. Hari ke-23. Hari ke-24. Hari ke-25. Di hari ke-26, akhirnya bisa panen juga. Ternyata di sini kita mendapatkan panen uang 1000 RC dan 2 ranting pohon, lumayan ya buat tambah-tambah pemasukan hehe. Terima kasih, semoga bermanfaat buat Sobat Citampers.